أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang saya kasihi barisan pengurusan Surah An-Nur Country High, datuk-datuk, titik-titik, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang saya kasihi sekalian, apa khabar semua? Besar? Oh, kurang jelas. Pertamanya marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang masih mengasihi kita, memberi kita taufik dan hidayah. Semoga taufik dan hidayah itu berterusan sehingga akhir hayat, bukan atas kita saja dan juga ke atas anak cucu kita, sanak saudara kita, jiran tetangga kita. Tuan-tuan, hari ini saya nak mengajak tuan-tuan untuk tadabbur surah Al-Asr. Surah Al-Asr, surah yang ke-103. Tuan-tuan boleh buka Quran. Yes, sama dengan ni. So kalau yang ni halaman 601, kalau sama version ni, Al-Quran Ar-Riyad. Harga semenanjung Malaysia RM60. Sabah Sarawak RM63. Tak jelas lagi. Surah ini surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Bila sebut surah Makkiyah, maksudnya turun di Mekah. Kita ulang kaji sikit surah Makkiyah dengan Madaniyah. Dalam Quran ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Surah Makkiyah dia nisbahkan dengan Makkiyah kerana surah-surah itu diturunkan sebelum penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berhijrah, surah-surah yang turun itu dinamakan surah Makkiyah. Tuan-tuan, ada di sana beberapa surah turun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Nabi berhijrah, Nabi pergi balik ke Mekah, kan tak boleh masuk Mekah, dihalang, turun surah berhampiran dengan Mekah, masih lagi surah yang turun tu dikira Madinah, Madaniyah. Sebab turun selepas Nabi berhijrah walaupun turun berhampiran dengan Mekah. Pertama. Yang keduanya, surah-surah Makkiyah ini banyak menyentuh persoalan-persoalan berkaitan dengan keimanan, akidah lah pertama sekali, dan membicarakan persoalan ciptaan langit bumi, akhlak, budaya. Sebab Al-Quran turun adalah Al-Quran turun tidak untuk menyuruh terus persoalan-persoalan berkaitan dengan ibadat. So bina dulu, bina kepercayaan, keyakinan, bentuk budaya. So 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Manakala surah-surah Madaniyah, dia lebih menjurus kepada prinsip-prinsip kehidupan sebagai orang Islam. Surah-surah yang ada sujud sajadah, semua Makkiyah. Kalau imam baca surah-surah yang ada sujud sajadah, semua Makkiyah. Surah-surah yang sebut ada, biasanya ada kalla, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalau kata kalla, kalau ada banyak kalla, surah tu surah Makkiyah. So simple indicator, kalau indication, kalau tuan-tuan nak identify surah itu surah Makkiyah ataupun Madaniyah. So ini surah Makkiyah. Bila sebut ini surah Makkiyah, di mana akidahnya ustaz? Persoalan berkaitan dengan akhlak, kan saya sebut tadi, akhlak dia turun awal di Mekah. So menepati masa, menghormati masa,
dan juga mengisi masa adalah berkaitan dengan akhlak. So sebelum dibina sebuah tamadun di Madinah, orang di Mekah, yang Islam di Mekah, surah-surah turun, sebelum kamu bawa pergi Islam ni ke tempat lain, kamu perbetul diri kamu dulu dengan menepati masa, dengan menghormati masa dan menghargai masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, sesiapa yang memahami surah Al-Asr, maka cukuplah bagi dia untuk memahami prinsip-prinsip Islam. Naam. Maksudnya Imam Syafi'i meletakkan surah ini sebagai surah yang mempunyai prinsip-prinsip yang besar. Kita cuba sama-sama baca dan kita hayati makna dia sebelum kita pergi kepada tadabbur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صدق الله العظيم. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, itu makna bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, serta saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Baik. Wow. Huruf yang pertama sekali, wow, dia panggil huruf qasam. Huruf qasam, sumpah. Huruf sumpah ini ada tiga huruf sumpah. Pertama sekali waw, keduanya ba, ketiganya ta. Wallahi, ba, billahi, ta, tallahi. Ini dipanggil huruf-huruf sumpah, huruf qasam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersumpah dengan sesuatu perkara kalau perkara itu tidak besar, tidak agung. Cuba lihat Allah bersumpah dengan apa lagi? Wadduha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Wasyamsi waduhaha wal fajr. Tak lama lagi kita akan sambut Zulhijjah, bulan Zulhijjah. Wal fajr walayalin ashr wal fajr. Tuhan bersumpah dengan waktu fajar. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa-apa yang mereka catat dengannya. So Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Was samawat, Allah bersumpah dengan langit dan bumi. Dan Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk dia yang hebat-hebat, yang besar, yang ada nilai-nilai yang sangat tinggi. Sebab itu Yusuf Qardawi, dia sebut begini, dia kata dalam, nak kata hebatnya ilmu ni, Allah bersumpah, dalam Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk dia yang agung, yang besar-besar, langit, bumi, lautan, bulan, bintang. Allah bersumpah dengan benda yang paling kecil, kadang-kadang tak diendah oleh manusia, pen.
pen. It's very small. Kan? Tapi Tuhan bersumpah. Mana ada benda yang lebih kecil daripada pena Tuhan? Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan pen. Sebab benda yang pertama sekali Allah jadikan adalah pen ataupun kalam. Kemudian Allah kata tulislah. Tulislah kehidupan manusia, ajal maut manusia, rezeki manusia. Allah jadikan pena dulu. Jadi pen ini besar peranan dia. Nak melantik orang dengan pen. Betul kan? Nak lantik seseorang, mana boleh surat kosong? Tak bertanda tangan, laku tak? Tak laku. Nak pecat orang pun kena pen juga. Ada surat kosong, dengan ini awak dipecat. Tengok tanda tangan, laku tak laku? Mana laku? Dia mesti pen. So pena itu mengikut apa yang disebut oleh Pak Hamka, lebih tajam daripada mata pedang. Dan pena ini juga digunakan untuk menulis, mencatat ilmu-ilmu dikumpul. Dan dengan pena ini nasib manusia berubah, budaya berubah kerana ilmu dikumpul melalui penulisan. Jadi waw ini waw qasam. Dia ada yang bersumpah dan ada yang disumpah. Yang disumpah dengannya. Allah Tuhan yang bersumpah. Dan bila Allah bersumpah, ada makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Jadi setiap perkara apabila Allah bersumpah dengannya, Allah gunakan dengan waw, ta ataupun ba. Dan tuan-tuan lihat, dia mesti baris bawah kemudiannya. Wal asri. Sama juga kalau tuan-tuan bersumpah, dia mesti dibariskan wallahi. Kalau wallahu, tak jadi. Dia jadi waw itu waw dan. Waw itu boleh jadi dan, boleh jadi waw sumpah. Okay. Wal-asr. Huruf ataupun kalimah al-asr. Tuan-tuan perhatikan. Al-asr. Kita kata waktu asar. Waktu asar ini adalah waktu petang. Waktu di mana manusia telah selesaikan segala urusan-urusan dunia mereka. 4:30, 5 adalah waktu dah habis kerja dah. Basically. So segala kederat manusia digunakan daripada pukul 8 sampai pukul 5 untuk dikerah tenaga dan juga berusaha sungguh-sungguh. Dan tamatnya usaha itu dan kerja-kerja itu ialah dengan masuknya waktu asar. Jadi ulama sebut lafaz al-asr ini adalah merujuk kepada kerahan ataupun usaha gigih yang dilakukan oleh seseorang. Dia bukan sekadar masa. Dia, kalau kita lihat, masa dengan apa yang manusia lakukan pada masa tersebut, mana lebih utama? Masa ataupun apa yang berlaku pada masa itu? Apa yang berlaku pada masa itu? Sebab masa itu makhluk. Allah jadikan masa itu adalah makhluk. Jadi Allah berikan masa itu sebagai satu ciptaan kepada manusia supaya manusia manfaatkan masa tersebut. So wal-asr itu adalah merujuk kepada demi masa yang manusia habiskan kederat tenaga untuk menghasilkan sesuatu perkara. Baru kita boleh tengok rugi atau tidak rugi. Kan? Baru kita tengok dia rugi atau tidak rugi. Kalau daripada 8 sampai pukul 5, dia curi tulang, tak berapa nak berusaha. Banyak tidur, layan Facebook, layan Instagram, layan itu, layan ini. Dia menepati tak dengan wal-asr tadi? Masa itu tadi. Dikerah atau tidak tenaga? Jadi dia dikurniakan masa, masa itu makhluk Tuhan bagi pada manusia, tapi dia tak manfaatkan masa tersebut. So tidak ada penghujung yang baik pada hari tersebut bagi seseorang. Itu satu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Sesungguhnya. Dia bila Allah guna sesungguhnya, benda tu very important. Tuan-tuan baca inna tu maksudnya sungguh-sungguh Tuhan nak beritahu bagi manusia. Maksudnya tidak perlu ragu lagi dah. Tidak perlu di syak lagi dah. Maksudnya inna itu datang untuk memperkukuhkan sesuatu perkara yang Tuhan nak bagi tahu bahawa manusia itu rugi. Innal insana lafi khusr. Baik. Kenapa Allah kata innal insan? Dia tak kata innan nasa. Dia tak kata manusia keseluruhan, tetapi dia kata manusia saja. Dia tak kata manusia-manusia, tetapi dia kata manusia saja. Sebab setiap kerugian itu adalah bergantung kepada setiap individu.
Untung atau rugi seseorang itu adalah bergantung kepada diri dia sendiri. Betul kan? Tuan-tuan, contoh. Hari ini, daripada subuh tadi, ada yang bangun seawal pagi, pukul 5 pagi, 4.30, ada yang kiamulail, ada yang baca Quran seawal pagi, kemudian dia pergi masjid atau pergi surau, solat di masjid, solat sunat qabliyah, solat bersama imam, berdoa, kemudian dia tak keluar, dia dengar tazkirah, kemudian dia balik rumah, dia bersarapan, kemudian dia solat sunat duha. Bandingkan dengan seorang lagi yang bangun pagi, solat subuh di rumah. Sama tak yang pertama dengan yang kedua? Siapa yang rugi, siapa yang untung? Jadi yang satu tu rugi dia solat tapi dia masih di kategori rugi. Betul kan? Yang pertama tadi untung, yang keduanya sudah rugi. Jadi ada perbezaan. Sama juga kita dalam surau hari ini. Keuntungan kita dan rugi kita masing-masing tak sama hari ini. Tuan-tuan percaya tak? Untung rugi saya tak sama. So dia masuk dalam akaun masing-masing. Sebab itu lafi itu adalah memperkukuhkan sesungguhnya di dalam kerugian. Khusr itu adalah rugi. Lafaz khusr, kha sin ra, berapa huruf? Tiga huruf. Dalam Quran rugi ini Tuhan sebut dalam tiga bentuk. Pertama sekali Allah sebut khusr, rugi yang sifatnya mutlak yang saya sebut tadi. Keduanya Allah Taala sebut khasara. Kha sin alif ra, berapa huruf? Tadi yang ni tiga kan? Yang ni tiga kan? Kha sin ra. Tiga, betul? Kemudian dia ada khasara, ada kha sin alif ra. Sudah berapa? Sudah empat. Ada satu lagi lafaz Tuhan guna iaitu khusran. Kha sin ra alif nun. Kha sin ra alif nun. Khusran. Pertama sekali khusr, kha sa ra, tiga huruf. Keduanya khasara, kha sin ra alif ra, khasara, tiga, empat huruf. Yang ketiga khusran, kha sin ra alif nun. Tuhan nak bagi tahu rugi manusia ni tak sama. Ada yang rugi mutlak, ada yang memang merugikan, ada yang memang telah mencampakkan diri dia dalam kawah kerugian. Yang ketiga tadi khusran. Hang memang tak mau berusaha. Tak mau berusaha. Belajar tak mau, kerja tak mau, semua tak mau. Dia memang dia campakkan diri dia dalam kerugian. So, macam mana pun kita rugi. Tapi kita tidak mau sentiasa rugi dan kita tidak mahu tergolong dalam golongan orang yang merugikan diri. Sebab Allah dah beri kita peluang. Peluangnya apa? Kita sehat, rezeki ada, negara aman, aman damai, kerja ada, semua ada. So no more excuse untuk kita merugikan diri. Kalau dia nak rugikan diri juga, itu adalah salah dia, salah dia sendiri. Saya nak share dulu bila saya convert, saya banyak kali cerita dah. Saya nak belajar Quran. Dua benda yang saya sangat tertarik sebelum saya masuk Islam. Pertama sekali Al-Quran, keduanya kisah-kisah Nabi. So lepas saya masuk Islam, minggu pertama saya berusaha cari orang untuk ajar saya Quran. That was in 1990. Saya pergi ke masjid, jumpa imam, bagi tahu imam, "Imam, saya dah masuk Islam." Imam tahu kan? Tahu. Imam kata imam tahu. Jadi saya memang nak belajar Quran. Boleh tak imam ajar saya Quran? Imam masjid kata, "Minta maaf lah, saya ni baca boleh, mengajar tak boleh. Baca tahu, mengajar tak tahu." Saya terimalah dia punya alasan tak mau mengajar tu. Yalah, bukan semua orang pandai matematik boleh ajar matematik, Pak Syed. Bukan semua orang tahu fizik boleh ajar fizik, betul tak? Jadi barangkali begitu, mungkin dia tak ada method nak mengaji, mungkin tak tahu kemahiran mengaji. Saya pun terima je lah alasan. Lepas tu saya tanya dengan imam tu, kalau imam tak dapat mengajar, kalau imam kata imam tak boleh nak mengajar saya, siapa agaknya boleh mengajar saya? Imam pun cadangkan surau dekat ujung kampung tu, ada imam
dekat surau tu buka kelas mengaji. Ya sudah, saya pergi situ. Saya pergilah kayu basikal. Adalah dalam 2 kilometer, 1 kilo, 1 kilometer lebih lah. Kayu basikal kat kampung, pergi jumpa imam kat surau. Jumpa imam kat surau, tanya kat imam tu, "Imam, saya nak belajar mengaji, boleh tak?" Sebab imam besar dekat masjid kata, "Imam kat sini ada buka kelas mengaji." Dia kata, "Saya memang ada buka kelas mengaji, tapi..." Tetapi dah. Dia tengok atas, bawah, atas, bawah. Dia kata, "Oh, minta maaf lah, tak boleh lah." Dia tak boleh terima lah. Tak boleh terima, tak, maksudnya kelas dia dah penuh. "Seorang aja, mam, saya nak belajar mengaji ni, sungguh-sungguh saya nak mengaji ni." Kata, "Tak boleh, minta maaf, saya tak boleh terima, dah penuh dah kelas saya. Saya duduk dekat kelas ni, tak mengajar pun tak apa, saya duduk dengar je." "Eh, minta maaf, tak boleh." "Tak boleh, sampai sudah," dia kata, "tak boleh." Saya sedih, tuan-tuan. Siapa nak ajar saya mengaji? Tapi masa keluar daripada surau tu, kayu basikal tu, saya sangka buruk dengan imam tu. Sebab dia tengok atas bawah, atas bawah. Agaknya dia kata gini, "Ajar budak Melayu dah susah, ni pula ajar budak India." Agaknya lah kan. Tu sangka buruk dulu. Yalah, masa tu umur saya 18. Budak-budak yang mengaji dengan dia besar-besar ni. Kan 7-8 tahun. Jadi tak boleh lah. Dia tak boleh, tak boleh. Macam mana lah agaknya dia susah hati, tak mau mengajar. Saya usaha lagi. Teruskan usaha, tapi taufik hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang budak umur 8 tahun lalu sebelah rumah mak angkat saya. Satu petang saya duduk termenung mengenang nasib siapa nak ajar aku mengaji. Budak tu lalu, dia pegang Quran, dia lalu. Saya tak pernah nampak budak tu lalu situ. Saya panggil, "Adik. Adik, pergi mana?" "Balik rumah, bang." "Balik rumah? Dari mana?" "Mengaji." "Mengaji?" Saya kata, "Eh, masjid surau kat sini jauh. Mengaji kat mana?" "Mengaji dengan Haji Wahab." "Oh, Haji Wahab ada mengajar mengaji?" "Ada." "Dari mana saya tahu Pak Haji ada buka kelas mengaji?" Saya ingat, setahu saya, yang mengajar mengaji ni imam kat masjid, ustaz, begitulah. Saya pun kata, "Dia tunggu jap." Saya pun turun, ajak pegang budak tu, duduk tepi jap. "Jik, duduk jap. Abang nak tanya betul-betul ni, awak gimana?" "Mengaji, bang." "Banyak dah?" "Nak habis dah," dia kata. "Weh, nak habis dah. Bagus ni." Saya pun tanya lagi, "Dek, macam ni. Abang nak minta tolong sikit boleh?" "Tolong apa, bang?" "Ajar abang mengaji." Kejut budak tu. Budak umur 8 tahun, saya 18 tahun. Dia tengok saya, kata, "Abang dah besar macam ni, takkan tak pandai mengaji lagi?" Kecil saya nampak budak tu malam tahun. Saya kata, "Dia betul dia, abang tak tahu mengaji ni. Abang ni masuk Islam. Jadi mak adik pun mungkin tahu, masa tu satu kampung dah tahu dah saya masuk Islam. Tak apa, bang, saya tanya mak dulu." Dia pergi tanya mak dia, besok dia lalu kat situ, dia kata mak dia beri izin untuk dia mengajar mengaji. Setiap hari dia balik mengaji, dia akan singgah dekat rumah mak angkat saya tu, dia akan mengajar saya setengah jam, without miss. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Ajar saya mengaji. Dia ajar saya setengah jam, saya akan ulang kaji 3 jam. Sebab saya nak cepat pandai. Saya tak mau rugi. Masa tu sangat pendek dan saya tidak mahu orang saya masuk Islam ni sekadar tukar nama, tak belajar, tak increase saya punya knowledge. Sebab kecintaan saya pada Quran, saya rasa saya ni dah jatuh hati cinta pada Quran sebelum saya masuk Islam lagi. Sebab saya punya minat yang sangat mendalam. So saya sebut ni, saya kena berusaha lah. Saya tidak boleh merugikan masa yang Tuhan beri pada saya. So demi masa kan, kalau hari itu saya tak usaha sungguh-sungguh, hari ini saya pun tak akan dapat kecapi apa yang saya dapat, terutamanya ilmu kan. So walaupun budak umur 8 tahun mengajar mengaji, 7 tahun, 8 tahun mengajar saya mengaji, tahun 2007 saya jadi hakim tilawah peringkat kebangsaan. 7 tahun saya jadi hakim. Saya kata Allah Ta'ala maha sayang, maha pengasih. Jadi kalau kita ada usaha, Tuhan akan bagi. So no more excuse. Cara itu kita yang kena cari, betul tak? Betul kan? Kalau tuan-tuan hari ini berjaya, di sebalik kejayaan tuan-tuan ada 1001 usaha. Ada 1001 usaha yang kita tak dapat cerita kat semua orang. Kita je tahu betapa usahanya kita, betapa sungguh-sungguhnya kita untuk mengeluarkan diri kita daripada kesusahan. Mungkin ada di hadapan saya ni mak ayah dia Felda, mak ayah dia orang kampung, orang susah, cikgu, anak cikgu. Tapi kita dah berusaha lah. So hari ini kita dapat apa yang kita usahakan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sia-siakan kalau kita berusaha. Sunnah alamnya begitu. Allah punya sunnahnya. Sunnah alam ni, kalau kita berusaha sungguh-sungguh, Tuhan tak akan kata tidak.
Allah akan bagi, Allah akan bagi. Dia macam-macam Allah bagi pada manusia. Jadi sama ada kita ni rugi sikit, rugi banyak ataupun rugi langsung dalam kehidupan ini. So itu lafaz khusr. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Melainkan orang yang beriman dan beramal, beramal soleh. Beriman dan beramal, beramal soleh. Illa dalam bahasa Arab dipanggil istithna. Istithna, Allah mengecualikan orang, kelompok yang berjaya dengan kelompok yang rugi. So Allah klasifikasikan orang yang berjaya dengan orang yang tak berjaya. Allah asingkan. Illal ladzina amanu. Jadi yang tadi rugi tu memang dia dah rugi dah habis. Tak ada cerita dah habis rugi. Illal ladzina amanu, melainkan orang yang beriman. Wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Pertama sekali tuan-tuan, bila tuan-tuan lihat lafaz illal ladzina amanu, melainkan mereka yang beriman. Amanu adalah lafaz fi'il madhi ataupun past tense. Past tense. Allah nak bagi tahu apa? Allah nak bagi tahu iman ini bukan angan-angan. Bukan suatu yang diangan-angankan nanti, kemudian, esok, lusa, tak. Yang dikategorikan tak rugi ini adalah orang yang telah beriman. Telah beriman. Iman ni apa tuan-tuan? Iman ni kalau mengikut kitab-kitab akidah, ulama sebut seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wal amalu bil jawarih. Iman ialah diungkapkan melalui lisan. Saya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hati saya membenarkan, anggota tubuh saya, anggota tubuh badan saya mematuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang saya memperakui dia sebagai Tuhan saya. So itu konsep, maksudnya iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wal amalu bil jawarih. Di sinilah kita lihat adanya kategori orang beriman. Ada orang mengucapkan dia beriman tapi hati tidak membenarkan. Kadang-kadang badan dia nampak buat, itu munafik. Kalau kita lihat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, bagaimana Nabi mendepani golongan munafik. Datang ke masjid, jumpa Nabi Muhammad di masjid, solat sekali dengan Nabi, tapi di hati mereka dendam kesumat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Allah Subhanahu wa taala sebab idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Apabila datang golongan munafik ni, setiap kali jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan kata kami beriman kepada engkau wahai Muhammad. Mulut cakap, hati tunggu engkau Muhammad. Aku akan strategikan halau engkau keluar daripada Madinah. Kadang-kadang di belakang Nabi Muhammad mereka bercakap benda-benda yang tercela, yang tidak layak ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana diriwayatkan oleh Imam Tabari, Imam Fakhruddin Ar-Razi dan tafsir-tafsir mereka. Satu riwayat daripada Abdullah bin Al-Arqam ni, dia dengar dalam peperangan Bani Mustalak. Kan Bani Mustalak, setiap peperangan ni diorang akan pasang kemah untuk rehat. So dia perang ni bukannya pagi start pukul 8 sampai pukul 5, tak, tengah hari rehat dulu, lepas tu sambung berang balik. Dia ada break session tu. Masa break session tu, tengah hari tu, Abdullah bin Arqam ni dia terdengar dari kemah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ketua munafikin di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada kawan-kawan di munafik yang lain, dia kata, ketahuilah sesungguhnya bila kita balik Madinah, kita akan usir keluar Muhammad. Ataupun kita jangan bantu pengikut-pengikut Muhammad. Tujuannya apa? Supaya biar pengikut Muhammad ini menyesal. Menyesal kenapa kami ikut Muhammad. Ikut Muhammad ni tidak ada yang menguntungkan, semuanya rugi. Susah, sesak, kena halau, kena pukul, ada yang kena bunuh. Jadi ikut Muhammad ni susah. Jadi biar pengikut-pengikut Muhammad ni menyesal. Itu tujuan dia pertama. Keduanya, masa dia tengah cakap, kaldai dia kencing. Kaldai dia kencing. Dia ada kaldai, ada unta, kaldai kencing. Dia boleh cakap dengan kawan-kawan dia, sesungguhnya kencing kaldai aku terlebih mulia daripada Muhammad. Sedangkan jumpa depan-depan dia cakap apa? Innaka la Rasulullah, innaka la Rasulullah.
peluk Nabi Muhammad. Tapi di belakang itu dia kata iqrar bil lisan, hati tak ikut. Ada yang iqrar bil lisan, dia kata kami beriman, kami beriman pada Allah, kami beriman pada Rasulullah, hati membenarkan, malas pula. Malas nak sembahyang, malas nak zakat, malas sebab malas. Bila sebut persoalan-persoalan berkaitan dengan keimanan jadi malas. Dia jadi malas. Dia tak mau buat. Jadi tak jadi juga iman. Apatah lagi kalau lisan langsung tidak mengucapkan. Dia semua bermula dengan lisan. Dia kena ucap dulu. So iman yang disebut dalam Al-Quran, iman ataupun amanu, ialah orang yang telah mengucap, orang yang telah membenarkan sepenuh hati, dan mereka telah melakukan sehabis mungkin. Terjarang tengok orang kita ni bengkak-bengkak kaki. Ada tuan-tuan lihat bengkak-bengkak kaki sembahyang zaman sekarang? Tak ada. Dah janji syurga masih lagi sembahyang bengkak kaki. Orang dulu, sahabat-sahabat ni dulu, kalau satu malam dia tak kiamulail, dia rasa dia dah terkeluar daripada senarai ahli syurga. Satu malam kalau tak kiamulail. Kita baru satu malam kiamulail, kita rasa kita syurga, tuan-tuan. Kan? Lepas tu kita rasa sedih kita tak dapat kiamulail setiap hari. Betul tak? Termasuk orang yang bercakap lah, tuan-tuan. Taklah kata saya pun rajin. Tapi kata, nak kata rasa menyesal tu ada. Menyesal je, tak buat tak jadi juga ya. Tuan-tuan, semoga Allah increase our iman, beri kita kekuatan, rasa seronok untuk beribadat bangun malam untuk kiamulail. Ya. Jadi iman, illal ladina amanu wa amilus salihat, dan mereka melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh. Amal soleh ni dia adalah umum, wa amilus salihat. Kalau dan terjemahan yang ada pada tuan-tuan, dia kata orang yang melakukan kebajikan, mengerjakan kebajikan. Salihat, amal soleh ialah semua perkara yang membawa kepada kebaikan. Termasuklah solat, zakat, bukan itu saja. Dia termasuklah amal-amal kebaikan yang lain, membantu orang, menolong orang, menjaga ibu bapa, berbuat baik dengan isteri, berbuat baik dengan sanak saudara, berbuat baik dengan jiran tetangga, berbuat baik dengan ahli keluarga, berbuat baik dengan di tempat kerja, berbuat baik di atas jalan raya, berbuat baik kepada makhluk-makhluk yang ada di keliling kita, termasuklah kucing, ayam kalau ada bela. Jadi semua ini kita rasa kita bertanggungjawab, kita buat amal soleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gandingkan, Allah Subhanahu Wa Taala mahukan orang beriman ini dia buat soleh. Dia bukan soleh ini bukan untuk diri dia saja, dia orang baik, tetapi dia juga membaikkan orang lain, dia juga memulihkan keadaan yang lain. Tadi ada kawan tanya saya soalan daripada Johor. Semalam dia tanya tapi saya tak sempat jawab sebab semalam ada banyak isu yang saya perlu terlibat, isu-isu pengislaman ni. Jadi kawan ni tanya soalan, ustaz, kenapa dalam Quran sabar ini ada dua bentuk lafaz? Pertamanya Allah sebut wasbir, satu lagi wastabir. Satu wasbir maksudnya sabaro, sabaro, satu lagi sabtabaro. Dia kata apa beza? Kalau kita buka terjemahan, dua-dua lafaz ini dia akan sebut sabar. Sabara, sabar. Stabara, juga sabar. Boleh tuan-tuan? Boleh-boleh ya? Dia ada dia, sabara, sabar. Satu lagi, sabara. Empat huruf kan? Satu tiga huruf, satu empat huruf. Cuma sabar itu kenapa dia add pula huruf ta? Wastabir. Tanya soalan. Saya pun tak ada immediate jawapan. Saya kena buka lah kitab-kitab tafsir. Saya kena buka, kamus bahasa Arab. Jadi saya dapati ulama sebut begini. Pertama sekali wastabir asalnya wastabir ta. Disebabkan sod itu sifat di isti'la, so tebal, maka ta itu tukar pergi ta, wasta, wasta. Kalau wasta bi dia tak susah,
susah dari sudut lisan nak sebut. Jadi wastabir, wasbir, wastabir. Apa beza ustaz, dia tanya? Wasbir sabar, wastabir kena banyak sabar. Sebab itu saya tengok setiap kali Tuhan sebut, bila sebut wastabir dengan wasbir, wastabir dia ada akan duduk dalam gugusan ayat yang perlukan kepada kesabaran yang berpanjangan dan berterusan. Terutamanya wastabir ini Tuhan sentiasa nasihatkan para nabi dan rasul. Sebab nabi dan rasul kerja mereka susah. Nabi Ibrahim nak ajak ayah kandung untuk masuk Islam. Kemudian Namrud pula nak ajak Namrud kepada Allah. Nabi Ibrahim dibakar, dicampak, dibuang daripada daerah sampai ke hujung usia Nabi Ibrahim tidak dikurniakan zuriat. Nabi Ibrahim dapat Nabi Ismail ketika usia 86 tahun. Jadi dia punya sabar itu kena berpanjangan. Wastabir. Wa'mur ahlaka bisalati wastabir 'alaiha. Suruhlah ahli keluarga engkau salat dan bersabarlah ke atasnya. Nak suruh ahli keluarga salat, sabar kejap ke sabar banyak? Kena sabar sikit ke sabar banyak? So that is the result. That is the result. Betul kan? Nak suruh semayang budak-budak ni bukan senang. Menjegih-jegih kita suruh semayang, semayang. Hari ni kita suruh, besok suruh, lusa suruh, setiap lima waktu kena suruh. Lepas tu bukan setakat itu, kita nak cek dia punya wudu, cek dia punya kiblat betul tak betul, dia punya rukuk sujud betul tak betul. Kena sabar. Kemudian isteri kita pun kita kena bertanggungjawab didik. Kena azuh, kena bagi tahu. So wastabir, dia punya sabar itu lagi dalam, lagi lama, lagi panjang, kena betul-betul cekal. So lafaz itu saya dapati bahawa termasuk dalam amal soleh. Jadi salihat semua yang bawa kepada kebaikan. Orang Islam mesti bersifat musleh. Musleh maksudnya orang yang memulihkan. Kalau saya ni tak baik, saya tahu saya tak baik, tapi tidak boleh saya diam dalam keadaan saya tak baik. Saya kena berusaha untuk musleh, maksudnya pulihkan diri saya ke arah yang lebih, lebih baik. Dan saya juga bertanggungjawab untuk memulihkan kawasan persekitaran saya. Anak-anak isteri saya, semua orang dalam jagaan saya, kemudian persekitaran saya, sahabat andai saya, kan? So saya kena bertanggungjawab. Wassalihat itu amal soleh. Dia sampai buang paku dan duri di jalan pun termasuk dalam soleh, amal soleh. Apatah lagi kalau kerja-kerja yang lebih, lebih berat. Ya. Yeah. Watawasaw bil haqq. Watawasaw bil haqq. Tawasaw, tawasaw ini pesan memesan. Ada kalanya saya terima pesan, saya terima nasihat daripada sahabat saya, dan ada ada hari saya pula nasihatkan sahabat, sahabat saya. Dia bukan one way. Kan? Dan ada orang yang dia suka nasihatkan orang, dia tak suka dia dinasihati. Dia suka nasihat orang, nampak silap sikit dia. Sebenarnya saya nak bagi tahu sikitlah. Laju dia bagi tahu. Tapi bila kita nak bagi tahu dia balik, dia tak boleh terima. Ya ke? Mana dia tahu? Tak, saya tak sengaja. Dia defend, very defensive. Jadi tak bolehlah macam tu. Kita mana boleh rasa kita ni perfectionist? Kita rasa kita perfect, kita tak salah, orang lain sentiasa salah. Kita manusia kan? Al-insanu la yakhlu minal khata' wa nisyan. Manusia itu tak boleh lari daripada lupa dan silap. Nama pun manusia. Insan ataupun insan, manusia. Insan, sumil insanu insanan likathrati nisyanihi. Dinamakan manusia itu kerana dia ada lafaz nasiya, lupa. Sebab itu ada orang kata, kalau tak nak bagi banyak lupa, jangan makan nasi. Kita mana boleh tak makan nasi pasal kan? Kena pula ada kari kambing lah, apalah kan. Malam ni ada tak? Kalau popiang saya balik lah Pak Syed. Popiang roti jala Pak Syed makan lah, saya balik dulu. Gurau. Tak apa tuan-tuan. Nanti Pak Syed ada alasan malam tak boleh makan berat Ustaz. Jadi tuan-tuan kan, jadi nak beritahu bahawa amal soleh tadi,
Jadi ada orang dia boleh menasihatkan orang lain tapi dia tak boleh. Termasuk dalam watawasau. Dia ada dua belah. Bilhaq digunakan bilhaq dalam Quran bila sebut alhaq dia adalah Quran dan intipatinya. Itu yang hak. Tidak ada perkara yang lebih hak daripada Al-Quran dan intipati dalam Al-Quran. Sebab itu berpesan-pesan dengan apa? Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada penghayatan Al-Quran. Saya fikir begini, masyarakat kita ni kadang-kadang macam hilang arah dalam kehidupan ni, dalam segenap segi, dalam segenap perkara. Tuan-tuan, puncanya kita jauh diri daripada Quran. Itu je. Saya tak suruh tuan-tuan apa ni jadi seorang mufassir hebat, jadi seorang, bukan, dia very simple. Maksudnya banyak perkara yang kita boleh lihat penyelesaiannya daripada Al-Quran Al-Karim. Saya sepanjang saya buat tafsir, saya berkaji tafsir, saya buat bidang, saya bidang tafsir PhD, saya pun dalam bidang tafsir, saya kata Masya Allah, saya kata Quran ini adalah penyelesaian terbaik untuk manusia. Kalau manusia boleh baca dan hayati lah, kan? Tapi kita kena ada usaha lah tuan-tuan, kena ada usaha yang sungguh-sungguh. Saya banyak kali cakap dah, saya cakap beberapa orang menteri agama, saya dah propose dah, kita Malaysia kena ada tafsir. Malaysia kena ada tafsir. Kita ada bangunan besar-besar, kita ada macam-macam teknologi, first class facilities. Tapi untuk mengisi manusia yang jaga first class facilities ni, yang nak jaga kelestarian pentadbiran ni, ataupun anak cucu kita, apa bahan yang kita tinggalkan, apa sumber rujukan yang kita tinggalkan, di mana panduan yang kita tinggalkan. Indonesia dia ada berbelas tafsir dah tuan-tuan. Di antara tafsir-tafsir Fahamkah pun sudah cukup apa ni memberi satu jawapan. Kalau Indonesia kata, Indonesia ada tafsir ke? Ada Pak Amkah, tafsir Al-Azhar. Lama Pak Amkah tulis. Kemudian, dia ada juga yang baru ni tafsir oleh Pak Quraish Shihab, Misbahul Munir. Ada orang tak setuju, ada orang tak suka dengan Pak Quraish ni sebab orang kata dia ni liberal. Tapi saya tak tengok dari sudut liberalnya, saya lihat dari sudut ketokohan dia dalam bidang tafsir. Yang mana liberal kita jangan ambil, yang mana ada manfaat kita boleh ambil. Kita tak boleh tolak bulat-bulat. Ini dalam disiplin ilmu tuan-tuan. Dalam disiplin ilmu, bila ada ilmu yang dikemukakan, kita kena ambil yang mana ada manfaat, yang mana tak ada manfaat kita letak tepi. Kita tak akan korbankan kita punya prinsip lah, itu aja. Sama juga macam tafsir Al-Kashaf. Bila orang kata tafsir Al-Kashaf, Al-Kashaf, tafsir Al-Kashaf ni oleh Zamakhsyari. Zamakhsyari ni dia ni Mu'tazilah. Dia ni memang bermazhab Mu'tazilah. Tapi di Malaysia biasa orang rujuk tafsir Kashaf. Kita tak rujuk dalam persoalan-persoalan akidah, tapi kita rujuk dalam persoalan-persoalan bahasa. Sebab Zamakhsyari dia sangat tuntas penguasaannya dalam bahasa. So kita boleh manfaatkan. So bila kata watawasaw bil haqq, ini kerujukanlah saya fikir Malaysia kena ada tafsir. Malaysia tak ada lagi, kita dalam banyak pada terjemahan. Saya suka dengar bila ada majlis-majlis tilawah, kita hendaklah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya kata fine, macam mana nak pegang? Kalau saya pegang literal, saya faham literal, saya pegang ajalah. Tapi saya faham maksud berpegang tu macam mana. Berpegang maksud kita hayati dan kita amalkan. Okey, nak hayati nak amalkan tu, saya kena ada pencerahan mengenai Al-Quran ni. Dan saya suka kalau Al-Quran itu diterjemahkan atau ditafsirkan mengikut environment Malaysia, geografi dia Malaysia. Kita banyak rujuk kes-kes dalam Al-Quran ni, zaman Nabi, zaman betul, yang tu akan membantu. Tapi dalam masa, apa the current issue, apa contemporary issue yang ada dalam negara kita. Kalau tuan-tuan baca tafsir Al-Azhar Pak Hamka, dia banyak mengulas isu-isu berkaitan di Indonesia, betul tak? Betul tuan-tuan? Tak ada tafsir Pak Hamka lah ni. Tuan-tuan tengok saya tu, RM350 tuan-tuan. Tak ada yang mana ada lah. Kadang-kadang ada, kita tak sempat buka lagi. Tafsir Pak Hamka. Saya baca surah Al-Kahfi, Pak Syed. Surah Al-Kahfi dalam tafsir Pak Hamka ni, dia masa nak baca, dia tafsirkan surah Al-Kahfi, tuan-tuan eh. Masa dia tafsirkan surah Al-Kahfi, dia sebut Ipoh Perak.
bagaimana di Ipoh, Perak, di Malaysia terdapatnya gua-gua yang menjadi tempat kunjungan orang. So dia nak cerita mengenai Ashabul Kahfi. Saya tak tahu, dekat Indonesia tak ada gua kot. Ada ke bang? Gua di Indonesia. Ha? Tapi dia boleh sebut gua di Ipoh, Perak. Tuan-tuan baca tafsir dia, surah Al-Kahfi. Saya terkejut. Maksudnya dia cuba buat. Kenapa saya tak sebut? Kenapa dia tak, kalau tafsir Malaysia ada, boleh sebut gua? Kan? Batu Kip. Kan? Masuk kan? Cerita. Kan kita ada banyak gua dekat Malaysia kan? So kita masukkan sedikit cerita-cerita gua di Malaysia. Masukkan apa yang dimaksud. Kenapa Allah tidurkan Ashabul Kahfi dalam gua? So dia sentuh apa ni, suasana yang paling dekat. Bila cerita mengenai, kita cerita mengenai ayat-ayat Al-Quran mengenai ekonomi. Mengenai ekonomi. Surah Al-Baqarah banyak ayat-ayat menyentuh mengenai ekonomi Islam. So kenapa kita tidak tafsirkan ayat-ayat ekonomi ini, lihat kepada suasana perkembangan ekonomi Islam di Malaysia, kewangan Islam. Tuan-tuan, kewangan Islam di Malaysia mengatasi negara-negara Arab yang lain. Orang datang belajar dengan Malaysia bagaimana nak buat bank Islam, macam mana nak buat kewangan Islam. Kita lebih mendepani orang lain. So this is the, ini masanya untuk kita memasukkan apa-apa yang berkaitan dengan kewangan Islam di Malaysia. 10-20 tahun akan datang, bila anak cucu kita baca tafsir kita, oh negaraku pernah begini satu ketika dahulu, pernah ada yang ini, pernah ada yang itu. Itu tujuan kenapa sesebuah negara itu kena ada tafsir. Saya masa belajar dekat Jordan, saya jumpa dengan seorang budak Mauritania. Budak Mauritania ni dia buat PhD juga. So sema-sema dengan dia, saya kata, kau nak buat PhD, tesis ada tajuk dah? Dah ada dah. Dia kata dah lulus tesis, tajuk tesis ni dia kena PD, dia kena proposal defend. Sudah ke? Sudah PD, sudah proposal defend, sudah buat? Dia kata sudah. Tajuk apa? Dia kata tajuk tokoh tafsir di Mauritania, sumbangan dan juga kesan kepada negara dia. Oh, saya kata sangat bagus tajuk tu. Sangat bagus. Dia tanya kat saya balik, kau ada tajuk? Saya kata belum. Kau buat lah tajuk lebih kurang sama ni. Tajuk apa? Tokoh tafsir di Malaysia, sumbangan dan peranannya serta kesannya pada negara. Saya kata tak ada lagi. Ada tak? Tak ada. Adalah beberapa surah-surah yang ditafsirkan, tapi dia tidak menjawab pada persoalan keseluruhan. Tafsir Pak Hamka tu orang dah buat berpuluh PhD kaji mengenai tafsir Pak Hamka. Hebat. So sebab itu saya lihat, bila kita nak sampaikan bernasihat dengan kebenaran, so kebenaran itu mesti daripada kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Yang keduanya, watawassaw bis sabar. Tengok, sabar. Dan berpesan-pesan dengan sabar. Cuba tuan-tuan lihat. Dia ada empat prinsip yang disebut. Empat perkara yang tidak merugikan kita. Pertamanya, beriman kepada Allah. Keduanya, beramal soleh. Ketiganya, pesan-pesan dengan kebenaran. Yang keempat, berpesan-pesan agar sah sabar. Betul kan? Betul? Empat. Saya tertanya-tanya, kenapa sabar duduk nombor empat? Kenapa duduk nombor empat kan? Iman, amal soleh, kebenaran, sabar. Kenapa sabar duduk nombor empat? Ada saya tanya, tuan-tuan ada sekat mana saya tanya. Tuan-tuan tahu tak kenapa sabar duduk nombor empat? Tuan-tuan agak-agak jemaah jawab apa? Ikut Allah lah ustaz. Tak nombor satu kan, nombor dua kan, nombor tiga. Saya kata bukan itu jawapan. Itu saya pun boleh cakap. Dia Quran ni mustahil sesuatu lafaz, satu perkataan duduk di satu tempat lokasi tanpa sebarang tujuan. Mesti ada. Daripada alif lam mim sampailah anas, kulauzubillah sampai hujung sekali. Susunannya, hurufnya, pilihan perkataannya, semua ada rahsia di sebaliknya. Tuhan turunkan, Tuhan susun. Ya, wa tawassaw bis sabr. Kenapa sabar nombor empat? Senang ya. Nak beriman kena sabar tak sabar? Sabar. Beramal soleh kena sabar tak sabar? Kena sabar. Nak pesan-pesan dengan kebenaran kena sabar tak sabar? Sabar kan? Tadi ada orang kita nasihat,
dia suka. Tapi bila kita, ada orang suka dia, ada orang suka menasihatkan orang lain, dia tak suka dia dinasihati. Kena sabar tak? Kena sabar. So Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu pada manusia, dalam semua keadaan ni manusia tidak boleh lari daripada keperluan sah sabar. Dalam Quran ni tuan-tuan, Allah tak janji syurga untuk orang yang banyak solat. Syurga tidak dijanjikan kepada orang yang banyak solat, orang yang banyak zakat, orang yang banyak haji, orang yang banyak umrah, orang yang banyak sedekah, tak, tak ada. Tapi Allah janjikan syurga ke atas orang yang banyak sabar. Pelik. Tapi itulah kenyataan. Jadi sabar ini amalan yang sangat tinggi. Lebih hebat daripada qiyamul lail, lebih hebat daripada amalan-amalan sabar itu sendiri. Sabar. Sebab Allah Taala sebut dalam surah Al-Insan, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan balasan bagi orang yang sabar ialah syurga dan pakaian-pakaian sutra daripada syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sedikit tadabbur mengenai surah Al-Fatihah, surah Al-Asr. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan orang yang rugi. Mudah-mudahan kita dapat berusaha untuk mempertingkatkan iman, amal soleh kita. Dan mudah-mudahan kita jadi orang yang mencari kebenaran daripada Al-Quran, dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, paling tidak kepada ahli keluarga kita. Dan juga kita berpesan-pesan dengan sabar. Sabar ini benda yang besar dalam Islam, seperti mana disebutkan tadi. Dan kalau nak bincang, nak buat tafsir ayat-ayat sabar dalam Al-Quran, perlukan sesi yang lain. So saya kira tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu pun kena sabar. Kena sabar kan. Kalau panjang sikit jadi tak sabar. Bukan tak sabar apa, dia kata Allah panjang pula hari ni. Kita pun faham limitation kita punya kemampuan. Kan ustaz cakap panjang-panjang, kami tak tertangkap panjang-panjang ustaz. Sikit-sikit sudahlah. Begini tuan-tuan, dia yang mana kita faham hari ni, kita cuba berusaha untuk beramal. Mudah-mudahan Allah fahamkan kita dengan yang lebih lebih baik dari semasa ke semasa. Ada apa-apa soalan? Saya setuju dengan pendapat Tuan Haji bahawa kita masih lagi tercari-cari
jalan keluar sehingga kita terpaksa import pelbagai teknologi daripada luar, macam-macam lah ilmu. Sedangkan semua itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Contohlah macam surah Yasin mengenai biodiesel. Dia jadi macam ni, orang kita tak, bila kita sebut dalam surah Yasin, tuan-tuan, dalam Quran ada sebut ayat, ada satu ayat yang menyentuh mengenai biodiesel. Terkejut orang. Ya ustaz, ayatnya alladzi ja'ala lakum min asy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Dia kata mana biodiesel dia? Dia susah nak beriman selagi mana ayat tu tak bunyi alladzi ja'ala lakum biodiesel. Dia nak benda tu sebut baru dia nak beriman. Ya, kita di Malaysia pun ada usaha ke arah biodiesel. Kalau ingat tuan-tuan, dulu ada iklan Saim Darby. Masa itu lah, dulu ada iklan Saim Darby, orang buat kereta, terus dia ambil pam daripada pokok, apa, pokok palm tree tu, dia isi minyak. So nak bagi tahu biodiesel salah satu benda. Dan banyak lagi, saya nak just share dalam 5 minit lagi, 9 kita berhenti. Ada satu dalam satu kelas masa saya ambil subjek dekat Universiti Jordan, subjeknya berkaitan dengan isu-isu kontemporari dalam Al-Quran. So profesor saya kata, Profesor Dr. Muhammad Khazir Majali, dia kata, Sheikh Farid, kau tahu tak ayat ini apa maksud dia? Saya kata, ayat apa? Dia baca ayat mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Ayat itu dalam surah Al-Maidah ayat keempat, kalau tak silap ayat keempat, alladhi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dia kata mukallibin itu maksudnya anjing-anjing betina, anjing-anjing yang dilatih, sorry, maksudnya anjing-anjing yang dilatih untuk memburu. Saya kata, apa isunya? Kenapa anjing-anjing betina bukan anjing jantan? Saya tak ada immediately answer. Macam mana saya tahu? Dia kata, aku nak kau kaji. Saya pun bacalah dekat 20 tafsir saya baca. Barangkali lebih. Satu ayat tu je nak fokus. Kenapa anjing betina? Bukan anjing jantan. Baca punya baca, tak ada solution. Tak ada solution. Dalam tafsir-tafsir yang ditulis, tak ada solution. Kenapa anjing betina? Why dia sebut jantina betina, anjing? Kalau kita, mungkin kita kata, ikut Allah lah ustaz. Kan? Saya baca-baca tak jumpa. Saya cuba Google kitab itu, kitab ini, tak jumpa. Satu malam, saya solat sunat 2 rakaat. Saya kata, ya Allah, kau bagilah aku jalan. Macam mana aku nak dapat jawapan ni? Tak jumpa jawapan lagi ni. Sebab nak, soalannya, why male dog? Why male? No, why female, not male. Why female? Nak tahu why female. Saya pun, kok cuba masuk dalam bahasa Inggeris tengok. Saya masuk bahasa Inggeris. Male dog vs female dog. Pam, keluar. Ada jawapan. Ada 2-3 jurnal, tapi ada satu jurnal namanya Animal Journal. Saya tak ingat exactly sebab cerita ni dah 7-8 tahun. Animal Journal tu, dalam jurnal tu dia ada buat kajian experimental test mengenai kemampuan anjing betina dan anjing jantan. You see how specific dia punya kerja. Kalau kita ikutlah ustaz, tak say kalau orang tanya kat kita kan, Mr. Farid, can you explain to me why in this verse Allah Subhanahu Wa Taala mention female dog? Brother, you must know this is Quran from Allah. You cannot question too much. It will break your iman ataupun you brother, with this question you will become a kufur. Kan? Jadi takut orang nak tanya kita soalan-soalan macam tu. Ni Mak Saleh dah kaji dah. Walaupun Mak Saleh tak jumpa dalam Quran, tapi Mak Saleh kaji dah kenapa jantina. Jadi rupanya anjing betina dengan anjing jantan ni ada perbezaan, ada kelebihan. Anjing betina, seingat saya, 3 kelebihan yang disebut. Pertama sekali, daria anjing betina lebih sharp daripada anjing jantan. Yang keduanya, anjing betina dia ada kesungguhan untuk memburu. Sebab apa dia sungguh memburu? Sebab for survival. Sebab dia ibu, dia kena memburu, kena cari makanan untuk bagi anak-anak dia makan, untuk dia sendiri kena ada susu, bagi anak dia minum. So for survival, dia akan struggle macam mana pun. Ini second.
Third reason, dia kata kesetiaan. Anjing betina lebih setia daripada anjing anjing jantan. So you got the result. Saya bagi tahu profesor, terduduk profesor saya. Dia kata, aku lama macam ni tak jumpa. Terima kasih kau tolong carikan. Memang inilah kerja profesor kadang-kadang kan. Dia suruh anak murid dia cari. Cari bagi, seronok dia. So you got the result. So maksudnya, Tuhan tak sebut saya saja. Ya salah? Tuhan tak sebut saya saja jantina bila datang pun. Contohnya orang tanya dengan saya soalan ustaz. Cuba lihat dalam surah Al-Baqarah tu, ayat yang awal-awal tu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tuan-tuan perhatikan, Allah, orang kufur tu, Allah tutupkan mata-mata mereka, khatamallahu ala qulubihim, Allah patrikan hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, dan juga penglihatan-penglihatan mereka. Tuan-tuan fokus, bila Allah kata Allah patri tutup sehingga ditamat atau sehingga tidak berfungsi organ-organ panca indera ni, Allah Ta'ala sebut hati-hati tak berfungsi dan telinga. Hati-hati tadi plural, telinga singular. Datang balik penglihatan, dia datang balik plural balik. So hati disebut dalam plural, telinga disebut singular, mata disebut dalam bentuk plural balik. Macam mana tu? Plural, singular, plural. Hati-hati, telinga. Maksudnya, bila dengar ni, takkan satu telinga je dengar. Kalau hati-hati banyak, telinga pun banyaklah. Mata pun banyaklah. Bila sebut hati tu, Allah Ta'ala sebut hati-hati banyak. Telinga Allah Ta'ala sebut satu. Macam mana? Saya pun kaji balik, baca balik, baca balik, baca balik. Betul. Bila kita bagi tahu sesuatu mesej, bila kita bercakap, hati ini macam-macam persepsi bila dengar. Betul kan? You punya interpretation tu, semua yang ada dalam ni nampak macam elok-elok duduk kan? Dah mula fikir. Walaupun dengan tafsir surah Al-As, tapi tengah fikir, malam ni makan, isteri dah masak, malam ni nak pergi mana. Dia nampak sama duduk, tapi hati dah mula fikir dah. Kan? Tapi bila telinga, dia tak akan berbeza dengar. Saya kata makan, semua telinga dengar makan. Tak ada satu telinga pun akan dengar minum. Betul kan? Tuhan gambarkan seolah-olah bila suara audio tu, lafaz keluar, masuk telinga, semua umpamanya satu telinga. Tapi bila hati, banyak hati yang terpetik. Mata pun macam-macam penglihatan. Sekiranya ayat tu Allah Ta'ala turunkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala asma'ihim, telinga-telinga mereka, maka sahlah Quran tu Nabi Muhammad yang buat. Ataupun orang cipta, bukan daripada Tuhan. Tuhan tahu, Allah Ta'ala jadikan manusia, dia tahu apa organ-organ, bagaimana function organ tu, Allah tahu. So Tuhan tu give the result. Tuan-tuan cuba baca tafsir dalam bahasa Melayu, mana-mana tafsir, kalau boleh jumpa result untuk soalan tu. So for this reason, saya berpandangan bahawa kita kena ada tafsir. Kita kena ada satu tafsir surah Al-Baqarah, kita tafsirkan dulu. Dan banyak isu-isu berkaitan dalam Al-Quran ni, kalau kita highlight, Masya Allah, orang akan terduduk. Tuan-tuan, benda yang sains tak boleh jawab, Quran jawab. Benda-benda bagi manusia tak masuk akal. Ni nak korban lah ni. Nabi Ibrahim diayun pedang, tak putus kepala anak dia. Nabi Ibrahim dicampak dalam api, api tak bakar. So ada benda yang sains tak boleh jawab, Quran jawab. Sebab nak beritahu, sains tu manusia cipta, tapi alam dan juga penguasaan terhadap alam, termasuk api, air, semua di bawah kuasaan Tuhan. Allah nak beritahu. So terima kasih di atas perhatian. InsyaAllah saya seronok tuan-tuan ada kesungguhan belajar tafsir. InsyaAllah jika diizin oleh Allah SWT, kita bertemu lagi. Tapi saya dah buat dah tadabur, apa ni, saya ada buat satu apps. Saya tak bawa handphone, saya ada, tak boleh masuk dalam iPhone. Saya ada buat apps tadabur surah Al-Fatihah. Nanti next class kalau boleh saya pancar kat sini. Ada slide, ada boleh? Ada? So saya dah buat apps tu, dah siap. Cuma saya nak besarkan balik tulisan ayat Quran jadi kecil. Jadi tuan-tuan boleh tekan bawa sambil tu,
Surah Al-Fatihah saya buat dalam 174 muka surat, 150 muka surat tafsir Surah Al-Fatihah. Kemudian saya buat apps. Saya kata nowadays orang lebih suka dalam bentuk apps. So pergi mana-mana boleh baca. Cuma ada cadangan bila saya tunjuk dengan kawan saya, kata ustaz patut masuk suara sekali lah. Masuk suara sekali, maksudnya dia tekan, dia ada choice sama ada dia nak baca atau dia nak dengar. Sampai macam tu orang kita kadang-kadang, yelah sambil bawa kereta dia nak dengar kan. Tak mau baca apa yang pasal Pak Zain. Kalau boleh tak buat suara, nak dengar je. Boleh, boleh, tapi kena. Yang tu pun habis dekat 23 ribu kan, habis nak siapkan app Surah Al-Fatihah. Saya nak jadikan itu sebagai contoh. Kemudian kita boleh buat surah-surah lain. Kalau that is work, saya rasa boleh buat surah-surah lain. Kita facilities kita ada, kepakaran kita ada. Ada, kena ada yang menggerakkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.